Hanya melaksanakan sholat saja, tetapi dia membantu
mensyiarkan agama Allah, tetapi dia membantu untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad, tetapi dia mengagungkan Nabi Muhammad dan kemudian tinggikan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi Nabi Muhammad, ya Allah ma ya Allah dia itu terhadap dirinya sebagaimana dia itu terhadap orang lain. Inilah tanda orang-orang beriman. Artinya dia apabila ada sesama muslimnya terkena penyakit, terkena musibah, terkena satu perkara yang membuat dirinya menjadi susah, maka akan menjadi susah dan dirinya. Sebagaimana hari ini kita melihat banyak musibah di mana-mana, maka orang-orang beriman merasa dirinya pun terkena musibah, sehingga dia berani untuk memberikan hartanya, berani untuk mengisikan waktunya untuk berbagi dengan sesama manusia, khusus bagi sesama Islam. Itulah tanda yang Nabi katakan. Artinya ada orang yang baru Islam, ada orang yang sampai iman, ada yang sampai pada tingkat terkisah, atau mungkin bahkan belum sampai pada Islam sana. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak meninggikan Islam. Dia mengaku Islam tetapi dia jauh dari Islam. Dia mengaku Islam tapi menjelekkan syariat Islam. Dia mengaku Islam tapi tidak dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum sampai pada Islam saudara, dia baru sampai pada tingkat kemunafikan. Kenapa? Karena mungkin Islam ada pada dirinya karena memang dilahirkan dari ayah yang Islam dan ibu yang Islam, tetapi dia tidak mendidikkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang yang sampai pada tingkat kemunafikan, belum sampai pada tingkat Islam. Maka ini introspeksi buat kita di bulan yang mulia ini, di bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai manakah kita? Apakah kita baru meninggal Islam? Ataukah kita sudah sampai iman? Orang yang iman sudah pasti Islam. Orang yang insan sudah pasti iman dan Islam. Tapi orang yang munafik masih mempertanyakan tentang keislamannya saudara. Maka itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah teguhkan iman dan Islam kita. Amin ya Allah yang berlari ini asal dan kalam. Kalau Allah diwakil alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yudul bikawlihi yahdadil muhtadun. Wa idha kuri al-Quran, fastamihu lahu wa hafidhu la'allakum turhamun. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yeah.
المسلمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين، إن الله يقول عني والإحسان وإيتاء ذي القربى